Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Dwi Kelvian akan membuat partisi harddisk yang menggunakan mesin VMware. Pertama-tama, mari kita buka aplikasinya mesin, terus edit dulu, lalu klik add untuk menambahkan harddisk. Dan di sini klik harddisk. Lalu next. Nah, ini yang pilih yang single file. Ini ya. 40. Next, finish, dan bikin satu lagi sama kayak tadi. Mari kita buka Windows ya. Di power on dalam virtual machine. Satu dan list 2 dicentang, jadi MBR lalu oke. Oke, list 1 lalu di convert to Linux disk tentang semuanya disk 2 itu dipencet lalu di add. Habis itu kita pencet di satunya, masukkan yang kita inginkan.
tujuannya juga bisa makan saja. Lalu next. Nah, sudah berwarna ungu, itu dinamakan bisa. Lalu klik kembali di satu kanan ke spirit new spirit. Nah itu aja ya spirit yang kedua. Next pecat keduanya, lalu add ini satunya di pencet, masukkan yang kita inginkan 50. Nah di sini udah sekaligus di satu dan di keduanya udah terisi. Lalu next finish. Tunggu dia berwarna biru, itu namanya sudah berhasil. Lalu klik lagi yang ketiga, membuat new mirror volume. Next klik this duanya, lalu add. Nah terserah kita mau misalnya ngisi berapa, paling sih 100 apa 200. Kalau saya 100 saja sudah cukup. Next. Nah sudah jadi yang berwarna merah marun, kita bisa cek istilahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.